Okey, bangkitlah benda ni. Betul ke? Yang mencabar kita adalah tentang realiti anak muda sekarang ni terasa banyak. Yang berbedang dengan maklumat-maklumat yang ada di mana-mana, tidak boleh sokong. Mereka boleh mencari, mereka boleh dapatkan maklumat ini dan maklumat tersebut ini dia tidak sia kepada tuan-tuan politik. Ada satu kajian yang dibuat oleh Malaysia Center, dia kata betul anak muda sebenarnya dia dapat maklumat daripada kita berdasarkan yang dibuat itu, mereka dapat maklumat itu dan mereka menyokong kata rakyat. Tetapi dia kata kalau kata rakyat gagal menjawab beberapa persoalan yang dilontarkan oleh Badan Nasional sebagai contoh, gagal menjawab dalam hal yang berkaitan dengan PAS dan Baruah Kedali ini, dalam hal yang berkaitan dengan isu kalimah Allah, jika gagal menjawab itu, generasi ini akan berubah siap. Sebab ia ada guru information dan kemudian dia sangat kritikal. Maknanya cabaran yang lebih besar kepada kita kena menjawab semua persoalan-persoalan yang bermain di dunia. Ini salah satu cabaran yang pasti kita hadapi. Jadi kita memikirkan bagaimana kaedah yang sesuai untuk membesarkan persoalan ini. Salah satu yang kita tekankan dalam Pemuda ini adalah pendidikan politik. Political education, pendidikan politik ini yang kita perlu masukkan dalam dunia individu Pemuda. Tidak terlalu banyak. Kalau dia terlalu banyak cukup berkadaran sekitar 20% ini kita boleh dimasukkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ia melibatkan cara orang lain ini dan memahami sana. Cuba kita lihat orang lain memahami sana. Dan sebab kita sebut bahawa risiko yang terpaksa dihadapi dalam negara atas kesilapan membuat keputusan dalam pihak lain dan sebagainya yang akan terkena adalah dari semua. Maknanya kalau kesilapan menyebabkan masalah ekonomi yang tak dapat kerja dalam apa-apa. Dan kalau bayar naik, kalau sekarang kerajaan tak mampu nak menampung subsidi yang ada, kelompok yang besar yang besar terhadap yang lain yang bersih. Jadi dalam PNA yang lepas, pertemuan antara prestasi dan peneliti, masa itu para rakyat melawankan pendidikan cuma ini yang dekat dengan anak muda. Kita harapkan anak muda banyak akan berpahari. Tapi dengan mudah saja, orang lain di kuis di muka. Satu perkauman, satu lagi, print. Para semua yang ada lah, coba ada mana orang lain bahan. Ada kata orang lain ni, buatlah jahat PM ni, jahat kuat, 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 kuat dan terbuat. 4 tahun, 6 bulan, kuat. 6 bulan terakhir tu, PM yang baik, pijak semua tu tak henti. Wah, dengan pekis perkawaman dia, dengan pekis print dia, sudah melumpuskan semua dosa-dosa UMNO Masa Nasional. UMNO ini sudah jadi suci lagi mencikkan. Inilah tuan-tuan, saya percaya fikir orang lain ini. Ini masalah yang kita terpaksa nanti. Orang lain membuat keputusan bukan dengan kata-kata pikiran, tapi lebih ni emosi. Tak percaya? Tak percaya untuk tengok orang buat barang ini. Orang buat barang, sedih, tidur barang kan? Datang dan kita betul dia. Kita beli barang kerana kita terpaksa beli barang. Kita bukan sangat nak beli barang tu, tapi kerana emosi kita sedih dengan orang itu, kita beli barang kan? Betul? Tahun 1990 masih. Amur baru. Kemarin pecah lah tu, keluar macam-macam.
Hari ini dapat, hari dapat Kepentang dengan Sabah. Lepas tu, tahun 1923, benda biasa saja, benda biasa, UMNO naik. Tahun 1929, masa tu orang tak keluar, kena tunggu. Orang Melayu mana? Makanya, kita naik. Tadi kita turun. Kalau kau sudah, kita naik sebab orang malam. Tahun 2004, orang Melayu fesir yang malam. Fesir orang Melayu. Orang Melayu. Tahun 2008, orang Melayu waktu itu, biasa-biasa saja. Tapi, Cina waktu itu, menunjukkan orang Melayu. Dan, pattern ini, kita lihat, kalau orang Melayu marah, emosi dia terjejas kepada kita, dia akan tak berhubung. Tapi kalau dia sesia kita, dia berhubung. Jadi pada tahun 2013 ni, emosi orang Melayu waktu itu marah terlepas. Dan marah terlepas rakyat. Kerana propaganda perkawaman yang dimainkan. Itu aku berlaku di Jepun. Salam mungkin balik, kita punya kerap tinggi. Harapan orang Melayu berlepas tinggi dia. Ini dia insya balik nak tengok, sak pun. Yang menarik, yang berhenti yang masalah. Inilah cara ini sebenarnya.